Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV, yang tentunya senantiasa hadir menemani Anda dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya. Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membahas mengenai manusia terpendek yang masih hidup di bumi saat ini. Jika Anda penasaran dan juga bertanya-tanya tentang siapakah manusia terpendek di bumi saat ini, jawabannya adalah Absin Ismail Gadirsadeh yang resmi dinobatkan Guinness World Record sebagai manusia terpendek di dunia. Pria berusia 20 tahun asal Iran tersebut memiliki tinggi hanya kurang lebih 60 cm atau 0,6 meter atau setara dengan dua kaki 1,6 inci seperti dikutip dari people.com. Bagi Absin, status tersebut merupakan mimpi yang kini menjadi kenyataan. Sejatinya, Absin tidak pernah berpikir untuk menjadi bagian dari keluarga Guinness World Record, sehingga dia merasa bahwa saat ini seperti mimpi yang telah menjadi kenyataan. Absin Gadirsadeh juga mengakui bahwa saat ini masih sulit dan kadang-kadang masih tidak percaya bahwa dia dinobatkan menjadi manusia terpendek yang ada di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, Absin kelahiran 2002 ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menonton kartun favoritnya seperti Tom dan Jerry, menari, dan juga mendukung tim sepak bola favoritnya. Absin juga memiliki seorang teman yang membantunya menjalankan akun Instagram dengan puluhan ribu pengikut. Kisah hidup seorang Absin Gadirsadeh memang memberikan banyak motivasi dan juga inspirasi bagi orang-orang yang merasa kekurangan, di mana di balik kekurangan fisiknya, Absin masih bisa diberikan kelebihan dan juga masih eksis dalam berusaha. Meskipun menurut keterangan sang ayah, Absin kecil terpaksa harus berhenti sekolah meskipun saat itu dia baru saja belajar menulis namanya sendiri. Karena pada saat itu Absin kecil harus melanjutkan pengobatan dan juga memiliki kelemahan fisik yang menjadi alasan utama mengapa dia harus berhenti belajar. Dan karena ukuran badannya yang begitu sangat kecil, bagi Absin menemukan pakaian yang pas adalah tantangan tersendiri baginya. Karena itu ia lebih memilih setelan khusus daripada gaya ukuran balita yang menurutnya terlalu kekanak-kanakan. Selain itu, tidak memiliki cukup uang untuk pengobatan dan perawatan juga menjadi kesulitan bagi Absin dan keluarga. Keluarganya mengatakan tidak ada pekerjaan untuk Absin di dekat rumahnya yang berada di provinsi Azerbaijan Barat, negara Iran. Akan tetapi, Absin berharap ketenarannya yang memecahkan rekor dunia ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Untuk sekedar informasi, berdasarkan catatan Guinness World Record, Absin merupakan pria terpendek keempat yang pernah diverifikasi. Absin sendiri diketahui memiliki 7 cm lebih pendek dari pemegang rekor sebelumnya, yaitu Edward Nino Hernandez asal Kolombia yang saat ini berusia 36 tahun. Itulah tadi beberapa informasi unik dan menarik seputar Absin Ismail Gadirsadeh yang resmi dinobatkan sebagai Guinness World Record sebagai manusia terpendek di dunia versi Putih Hitam TV. Terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik lainnya.